Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada siang hari ini kita masih diberinya kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat menjalankan misi-misi kita. Sebelum kita menjalankan misi-misi kita ini, alangkah lebih bagusnya kita salam-salam dulu. Salam sayang, salam santun kepada netizen-netizen yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri. Saya selalu panjang umur, banyak rezeki yang berlimpah-limpah. Serta salam hormat kepada guru besar kita Mama Skario dan kepada Mbak Ter dan Master dimanapun mereka berada. Salam tempat selalu panjang umur, banyak rezeki. Dan sebelum kita melanjutkan perjalanan kita ini, alangkah lebih bagusnya kita bersolawat dahulu. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la na'budu illa hiyahu mukhlisina lahuddina walau karihal kafiruna. La ilaha illallah wa la na'budu illa hiyahu mukhlisina lahuddina walau karihal kafiruna. Bishari rabbil inqad badanu jabadara biza kalima yukla bisari rabil inqad badanurul a'la fayahabat jabadara biza kalima yukla. Selawat, selawat, selawat. Marilah kita berselawat dengan berselawat hati kita menjadi tenang. Kita ini apapun kita kerjaan kita, kalau kita ditugaskan kita wajib kita bertugas ini kita ya kan, Pak. Iya. Sekarang lagi taulah nyawa guru terancam sana sini. Ah itu. Selalu dicari dukun-dukun yang menantang. Gimana, semuanya juga takut kehilangan guru kalau guru kenapa-kenapa. Ya iya, makanya kita siap, siap dan siap untuk membantu. Kalau kayak gini ini kayaknya ya, kayaknya mendung-mendung gini ya kan. Hari-hari. Aromanya gitu kan. Aromanya mendung-mendung. Eyang. Itu siapa yang? Dia muncul dari sana. Mau diikuti? Wanita. Kok jalannya kalem ya? Pakaiannya seperti itu. Iya. Kok akhirnya agak aneh gitu ya? Agak aneh tapi dia kayaknya apa? Pelan-pelan saja kita ikutinya, ada ya. Ada yang lihat. Kayaknya dia sedang kebingungan ya. Iya, itu dia. Jalannya aja seperti itu. Kemana? Wanita di hutan sendirian. Ngapain? Apa dia tuh? Iyalah, kita tanya aja. Kan enggak salah untuk bertanya. Tapi kok maksudnya kok jauh cepat. Kenapa? Kayak orang bingung gitu nggak sih? Kamu bingung kan? Iya. Halo. Siapa di tangan ke sana? Takutnya dia terhipnotis. Mau kemana, Neng? Hah? Ya pakai melati-melati itu kok sih? Kayak bingung-bingung, ada pakai itu gitu. Mencari seseorang. Perempuan laki-laki.
Perempuan? Siapa? Siapa namanya? Nggak tahu, kami tahu dan kami bisa membantu. Turun dari kayangan katanya. Ah, siapa? Siapa yang turun dari kayangan? Di sini nggak ada orang yang turun dari kayangan loh, Neng. Kamu nih halu ya. Nah. Terus maksud gini loh. Siapa tahu kami ini bisa bantu karena kami sering lir mudik kemari gitu. Jadi kan kami curiga juga sih nyari seorang sama. Ciri-cirinya seperti apa ya kan ya? Iya, mana tahu kami bisa bantunya seperti apa. Iya. Ciri-cirinya kok Kak Neng kasih tahu sama kami. Jadi kami bisa bantu karena kami memang di wilayah kami ini, kami memang selalu sini keliling gitu. Makanya kalau siapapun yang lewat, kami pasti mengetahui karena kami sering kontrol kemari gitu loh. Cukup saya yang tahu. Jadi kalau cukup kau yang tahu, cuman lah kami membantu kau. Karena jadi sekarang dirimu dari mana ini? Dari mana? Saya. Anda tak perlu tahu saya dari mana. Ayah dia doh. Jadi kau cari orang yang turunnya dari kayangan. Kau nggak boleh tahu di mana kau, orang mana kau. Pakai melati segala. Siapa yang kamu cari? Saya. Pakaiannya seperti apa gitu? Apakah orang itu tinggal di sini? Yang saya rasakan ya, tapi saya belum tahu di mana dia. Oh, dia berarti dia merasakan gitu. Berarti dia ini orang, berarti kau orang kayangan juga ya? Ah, mana mungkin, Eyang. Siang bolong gini halu lah dia tuh. Oh iya. Enggak tahu. Kalian ngapain ada di sini? Tadi kami enggak sengaja melihat kamu berjalan melewati kami. Karena kan kami tugas di sini gitu loh. Dia melihat saya kan, mengikuti saya. Tidak. Ngapain lah kami? Kami enggak ada. Kami bukan ditugaskan untuk mengintip-ngintip. Kami memang tugas kami kontrol kemari gitu. Siapa yang ada lewat, ya kami tanya, apakah bisa kami bantu gitu loh. Iya, kami mengikuti itu dengan tujuan ingin bertanya doang. Tadi saya penasaran, maksudnya orang itu tidak tinggal di bumi ini. Dia baru saja turun. Wah, enggak iya nih. Beneran apa dia nih? Agak halu ya, siapa yang dicari sama dia? Mungkin kalian yang halu, mengikuti saya. Tapi pakaiannya banyak. Terus ngapain kalau yang ada di sini? Siapa ya? Kami itu memang kerjanya seperti ini. Apa ada gitu? Orang dari atas kayangan sana siang-siang ada kan? Ada. Siapa tahu ada juga. Ada apa enggak? Ada. Enggak tahu juga siapa ya? Kalian tak perlu tahu. Iya, kami bisa membantunya, mana tahu kan? Iya, tak perlu membantu saya. Dia pakaiannya seperti ini enggak? Ah iya, seperti ratu-ratu gitu. Memakai mahkota. Oh. Siapa ya? Apakah kami tidak boleh ingin mencarinya juga membantu kamu? Saya mencarinya. Kalian tak perlu ingin tahu tentang dia. Tak perlu ikut campur lah gitu ya, urusan kamu gitu. Oh, ya enggak apa-apa, cuma kan kami karena nampak kami tadi kalian dirimu lewat ya kami datangi gitu. Kalau kau memang gak kasih tahu apa tujuanmu mencari orang turun dari kayangan itu, ya gak masalah juga karena kami sini memang bertugas. Terus kenapa kalau mengikuti saya? Kami bukan mengikuti, kami di sini bertugas. Kan kau aja merasa diikuti. Iya kan? Iya kan? Lalu kamu mau kemana? Saya mencari dia. Sampai dapat saya mencarinya. Sampai dapat ya. Kamu tinggal di mana sebenarnya? Maksudnya daerah rumah kamu di sini atau lain?
Maksudnya gini loh, ataukah memang kamu itu orang dari atas kayangan juga, atau orang neraka, atau orang surga? Ya aku cuma canda ya. Nanti kamu masukkan ke hati. Sampai berarti dirimu sendirilah yang mau cari dia, enggak pala bantuan kami gitu. Jadi maksud gini, jadi siapa dia kok kau cari-cari gitu loh? Udah lama kau cari dia, ketemu-ketemu di sini baru kau dengar aroma-aromanya daerah sini gitu. Bisa menjelaskan pada kalian karena kalian lain kami sama istilahnya dunia kami lain sama kalian gitu. Ya. Oh, lain dunia kita. Berarti memang orang-orang tertentu lah orang ini ya kan, Mbak Terulan kan. Kita kan enggak tahu juga namanya. Pas dia orangnya di sini, ya dia berwujudkan seperti ini. Apa kalian tidak pergi dari sini? Kami tugas di sini. Yaudah kamu aja, katanya kamu lanjut. Nah, sana pergi lah. Saya di jalan. Saya akan mencarinya. Oke. Matenun. Tak tuh dia sambil lengak-lengok kanan kiri mencari. Aneh kan ya. Siang bolong gini. Yang bahas-bahas nyari-nyari gitu loh. Kayangan kan aneh. Memang aneh kayaknya. Cuma dia ditanyai pun Pak, memang enggak mau jawab, memang dia harus dia katanya cari sendiri ya kan. Sementara kita ikhlas rela hati. Coba ya. Tuh dia nih. Terus kan berjalan dia di jalan. Untuk tuh mencari. Udah hilang. Untuk mencari atau untuk membantu ya kan. Jadi kalau memang dia enggak mau ya udah dia cari sendiri. Ya, kita lanjut perjalanan aja yuk, Em. Ke mana kita? Menjalankan tugas seperti biasanya. Jadi jangan bantu share, like, comment, and subscribe ya. Jadi Em, selama ini Em pernah menjumpai dukun-dukun enggak yang ingin datang ke Padepokan bersama Mbak Yara? Banyak. Eh, bersama siapa? Aku. Kalau aku sih bersama Panji. Bersama Kode. Kok Kode? Dani ya. Kami sering bertugas sama mereka. Kita kan beda-beda jalur, ya kan? Baru kali ini kita kayaknya sama ini ya, kan? Iya, Yang. Kita lanjut perjalanan kita lagi ya, Yang. Ini kita tutup aja. Okay. Hari juga mendung. Nanti kita aktifkan lagi kameranya. Oke, di perjalanan. Terima kasih telah mantengin channel kami. Saya Yang Buyut. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.